for me Cek ngapain gue lagi ngapain sih, mau nama muter ngapain sih, Cek? -manda -manda buter -buter aja. Buter ngapain sih, ce? Gimik aja. Gimik. 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 Ya, gue mau kemana? mana? Baca mau pergi ke mana oh. sih? Gue sampai sedih loh, lu katanya mau pergi jauh lu katanya. Hmm? Bang Andre, Tehesti, saya mau pamit dulu. Mau ke mana? Sekolah ke Amerika. Sahabat pagi lu ya. tinggalin, Cek. Uh, lu jadi gak mau lagi di pagi-pagi? Ya, gimana ya? Yakin lu. Ya udah, udah, udah ngomong dulu sama sahabat pagi. pagi. Sama pagi, kan? uh, sahabat pagi dengan berat hati dari lubuk hati yang paling dalam. Saya mau mohon izin. Mau berangkat ke Amerika dulu. Mau sekolah? Uh, mau sekolah. Cicilan lu gimana? Ini kalau lu gak syuting pagi-pagi lu gak bisa bayar cicilan nanti. Ya gimana? Mau ngurusin kuliah. Dia mau ngurusin uh. kuliah. Mau ke Amerika. Eh berarti yang casting kemarin DJ udah pada... Udah, udah. Ya, udah ada gantinya sih nanti kita cari lagi lah kamu. Siapa aja orangnya udah banyak ya? Ada, ada. Udah, Pace. Ayo udah aja. Berangkat lah. Enggak tahu dulu, dulu. Pasti lu mau ke kemana? Pergi berangkat kuliah keluar kemana? Mau sekolah. Mau sekolah, mau lagi kuliah. lanjutin kuliah ke Amerika. Amerika? Iya. Mau ikut suruh ngapain jauh-jauh ke sana? Dedi maksa, Dedi. Dedi maksa. Daddy goreng. Gini deh, Cek. Mendingan lo enggak usah jauh-jauh ke Amerika. Masalahnya yang casting juga belum tentu bisa gantiin lo. Soalnya gimana ya? Daripada lu jauh-jauh ke sana, mendingan di Indonesia aja ada universitas yang standar pendidikannya itu sama kayak di Amerika. Jadi lu gak usah jauh-jauh ke sana. Jadi gua gak perlu ke sana lagi ya. Kau gua sih, cek dulu, ya? kok perlu bawa apa aja sih? Coba lihat. Biasa Bang Andre. Coba buka. Buat di sana sekolah. Gue mau benar-benar mau belajar ya? Beneran deh, mendingan hmm. gak usah, gak usah. Cek dulu deh. Cek dulu. Dan jangan lu bawa barang-barang yang bahaya lagi peci eh, ini dompet apa peci peci ini oh. sweater lu kayak mau camping oh, mau belajar nggak sih mana bukunya Kalau mau belajar mana bukunya mana itu pelajaran pelajarannya ah, ah udah 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 gua udah udah tahu mau libur mendingan udah nggak usah ke Amerika jauh-jauh di sini hmm. aja ya, ya? Thank you. <laughs> Waktu ini talk show ya. <laughs> di sini aja belajar yeah. kuliah oh. di sini aja yang gak kalah jauh. Pendidikannya juga sama standarnya dengan yang di Amerika, oh, yeah, di mana yeah. mendingan di Amerika lo ninggalin pagi-pagi, atau yeah. di sini aja lo dapat standar pendidikan yang sama kayak di Amerika di sini aja, nah. jangan kemana-mana. <laughs> oh, ya. Saya pada jadi, ya, ya, ya. So, udah. So, so, pamit, so, so, pamit. Paci ini nggak ngerti sih, pakai main pergi-pergi ke sana aja. Indonesia tuh hebat Banyak. sekarang udah, Gak usah diragukan lagi. Mm -hmm. uh. Hebat banget. Ya udah kalau begitu sekarang kita sambil menunggu Pace beres-beresin koper lagi, mm -hmm. kita ajakin sahabat pagi untuk games tebak gambar ilusi optik. Oh. Nah, kita akan lihat foto di plasma. Kita juga belum tahu ya ini gambar apa. Belum tahu. Nanti kita akan menjawab sesuai dengan persepsi masing-masing yang ada di plasma ini. Coba kita lihat. Gambar yang pertama. Ini gambar, gambar seperti... wanita berjenggot gua ngelihatnya. Eh, tapi ada ada orang di sebelah kirinya. Gambar oh. apaan ya? Gua melihat ada kalau gue nih, gua melihatnya ada segerombolan manusia di hmm. di bagian kayak rambutnya. Ada Lalu, berapa wanita? Kita tebak, ada berapa wanita yang ada di gambar plasma itu? 16 aku bilang. 15 kayaknya. Coba kita lihat ada 4, 4 5, 5 6, 6, 6, 7, 8, 8 9, 10, 10 11, 11, 12, 12, 12 13, 13 14, 14, 14. Oh iya, 14, 15. 14, 15. 15. 15 16, 15, 16 17, 18. 18. 18 malah nambah sekarang. 19 nih di matanya tuh ada dua puluh dua satu. dua satu dua satu dua puluh satu dua satu dua satu orang oh. oh jadi ternyata orang-orang akan mempersepsikannya itu beda ya, ya. ada berapa gak? ternyata banyak ada dua puluh satu wanita di situ tapi ada juga bilang 22. Ada yang bilang katanya dua puluh dua ada yang juga bilang juga lima belas emang kenapa sih Gak kenapa-kenapa cuma kita ngetes aja kira-kira oh, ya, 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 ya. persepsinya, seperti, persepsinya apa? seperti apa kalau saya sih tadi awalnya mikirnya itu ada lima belas kalau saya tadinya para. 17, ternyata setelah saya hitung lagi 21. Iya, 21 tadi ketika dihitung bareng. Iya. Okay. Coba coba buat sahabat pagi kira-kira jawabannya ada berapa aja. Nah, kalau tadi ngelihat gambar <laughs> tadi itu sama aja kita mengasah otak ya, juga. Iya, mikir kan ada, berapa, mikir, mana. ada mata berapa mata juga harus kita... fokus kan. Pacet juga tadi mau kuliah, oh, itu kan oh. Kepengen mengasah pikirannya juga, menimbah ilmu. Terus fokus, melihat, apa, membaca, luar. Itu memang sudah harus dari seusia sejak dini, sudah mulai dilatih gitu. Saya sudah mulai bisa baca itu dari TK kecil. Saya juga sama. Saya termasuk lumayan loh, itu cepat. Cepat, saya dulu TK aja umur 5 tahun udah masuk TK. Ya, emang lima tahun masuk TK. Seperti itu, tapi ini ada bayi yang luar biasa Ti.

Oh boy Oh, boy. <laughs> oh my god Oh udah <laughs> bisa baca Beneran ini Apa Kalau dikasih huruf yang baru tetap bisa kebaca gak ya Tan Hebat Hebat Beneran gue ngomong aja Wah saya juga sampai bengong nih Tapi tidak bisa berkata-kata Ini pinter banget Ini bayi ya sampai-sampai bisa kayak begitu uh -huh. ya ada nggak ya yang yang kalau lebih pinter dari... baik sih ebenu, saya baru lihat nih bisa baca kayak begini tapi kalau orang pinter mah banyak, banyak orang banyak, pinter banyak. Di sini, orang pintar pinter itu banyak tapi orang jujur yang dikit <One> kayak ikan ya nih, apa? Iya kan. <laughs> tadi, tapi... Kalau tadi kita lihat bayi ada yang pintar, ini ada juga siswa. Siswa yang pintar, siswa yang, yang pintar. berprestasi hmm. di Indonesia banyak banget hmm. juga yang berprestasi. Ini ada Christian namanya. Christian Timothy Wijaya. Hmm. Putra Inilah. Indonesia yang sukses berprestasi di Amerika. Christian hmm. Timothy atau akrab yang di, uh, disapa Timi, Timi ini merupakan anak dari keluarga sederhana. Beberapa tahun lalu bahkan ibunya mengalami tumor rahim sehingga membuat kondisi keuangan keluarga semakin buruk. Hmm. Timi ini merupakan salah satu siswa yang mendapat bantuan Menjadi dari putra. Sampurna Foundation, Sampurna Foundation untuk menempuh pendidikan di SMA Negeri 10 Malang yaitu Sampurna Academy. Di tengah kondisi keluarga yang memprihatinkan, Timi tidak menyerah dan tetap rajin belajar. Akhirnya, Timi mendapat kesempatan untuk meneruskan kuliah di Texas Tech University. Wow. Luar biasa. <coughs> Anak pekerja. Yeah. Selama kuliah di Amerika, prestasi Timi ini sangat banyak. Mm -hmm. IPK-nya mencapai 4. Woo. Saya juga empat pak, empat, tapi buat berlima <laughs> Berlima berarti 0 <nol> koma lo. <laughs> juga pernah beberapa kali mendapatkan kesempatan untuk mewakili Indonesia dalam beberapa ajang internasional Di antaranya UK School Games pada oh. 2010 Yang juga bekerjasama dengan British Council Indonesia Pacific Rim so, like, International Camp. Camp pada tahun 2011 Dan yang terakhir Ternal, tahun lalu ya? melalui Raw Business Leadership, Leadership Program ini tim menjadi salah, menjadi salah satu... satu mahasiswa yang terpilih hmm, ya. Dan di mentor langsung oleh pemimpin-pemimpin perusahaan dunia. Jadi Hebat. dia bentar langsung sama orang-orang yang sangat luar biasa kan? Ya, ya, ya. Saya mau lihat tim ini kayak gimana ya. Hmm, Tapi mulai. selain tim ini mungkin banyak juga anak Indonesia yang berprestasi berpre di internasional ya. Banyak nah, sekali. Nah, kita akan lihat aja ini ada video tentang anak Indonesia yang sudah berprestasi di kancah internasional. Kita lihat. Banyak sekali anak Indonesia yang berprestasi di level internasional. Hal ini membuktikan bahwa potensi anak Indonesia tidak kalah dengan dunia internasional. Yang pertama adalah prestasi Anjani Rahma Putri dan Muhtaza Azizia Syafiq yang meraih penghargaan pada ajang International Science and Engineering Fair atau Intel ISEF 2014 yang diselenggarakan di Los Angeles, Amerika Serikat. Penghargaan ini diberikan untuk karya ilmiah mereka yang bernama Green Refrigerant Box atau alat pendingin yang tidak menggunakan listrik dan freon. Mereka terinspirasi dari daerah mereka di Kabupaten Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan yang sering bermasalah dengan listrik. Hebatnya, mereka mengalahkan lebih dari 1.700 ilmuwan muda yang dipilih dari 435 kompetisi di lebih dari 70 negara di seluruh dunia. Selanjutnya adalah prestasi dari Muhammad Rangga Atmaja di ajang International Young Innovator Exhibition yang dilaksanakan pada tahun 2014 lalu di Taiwan. Dalam ajang ini, siswa kelas 4 sekolah dasar ini membawa inovasi berjudul Henry Placement for People with Special Needs. Meraih penghargaan Honor of Innovation WIPA yang merupakan penghargaan tertinggi di ajang ini. Selain itu, ia pun mendapatkan bronze medal dan special award dari Hong Kong Innovation Association. Selanjutnya adalah Muhammad Al-Fatih Ridho yang menjadi salah satu pemenang pada lomba desain dan pemrograman game se-Amerika. Lomba ini diikuti lebih dari 500 pelajar tingkat SD dan SMP di Amerika Serikat. Fatih mendesain dan memprogram game berjudul Zubs Adventure. Game ini ia rancang dengan menggunakan game maker software dengan bahasa pemrograman GML yang menceritakan petualangan karakter bernama Zab. Yang luar biasa dari Fatih adalah hadiah uang yang ia terima sebesar 2.000 US dollar disumbangkan seluruhnya untuk membangun yat center anak-anak Muslim yang ada di Amerika Serikat. Wow. Membanggakan sekali. Aduh, saya sambil merinding Melihat mereka tuh luar biasa ya. Saya juga merinding disco, Pak. Hmm, karena kamu lagunya dingin. Hebat-hebat <laughs> mereka ini. Hebat-hebat semua ya. Ini otaknya terbuat dari apa ya? Kalau saya isinya babat semua. <laughs> kalau saya mie goreng. Nih. Oke, sahabat pagi. Ini kita akan... Main games ya. Main game Tentang brain ya. Brain test. Brain test. Mm -mm. Nah, kita akan bermain sama Alika. Mm -mm. Alika ini kalau nggak salah... Mm -mm. Uh, salah satu personil... Uh, Princess, Princess, princess. princess. Yonggelo, kan? ya Allah kan, kan, bener kan isinya babat gue. Ya. <laughs> Oke, kita akan memberikan pertanyaan kepada Alika dan Alika, kita Alika harus ya? memperhatikan pertanyaan dengan baik ya. Halo, halo, hai, Halo Alika, Alika, apa kabar? Aku baik. Oke. Alika kita mau kasih brain test ya. Nah ini pertanyaannya juga seputar tentang kuliah nih, Alika. Ya. Tapi tapi kita buat game saja. Oke? Okay? Oke. Okay. Eh pertanyaannya nggak boleh, ya. boleh diulang ya. Gak boleh diulang ya. Sekali perhatikan baik-baik nih. Dengerin baik-baik. Oke, oke. Ketika umurku 20 tahun, umur adikku separuh dari umurku. Ketika umurku 50 tahun, berapakah umur adikku? Uh, 40 tahun dong. No. Kenapa 40 tahun jawabannya? Saya kan pergi umur 20, umur adiknya separohnya, which is umurnya 10 tahun. Beda ya. yep. tahun dong, jadi kalau umurnya 50 tahun, ya adiknya umur 40 tahun. Tepat Pintang. sekali! Ah. Cinta. Saya tanya ini itu pasti jawabannya Betul. Dua, apa, 25. 25. Dia karena langsung kata separuh, kasih separuh. Kata -kata separuh itu. Iya, kejebak. Iya, kata-kata separuh itu kebat. Menjebak. menjebak ya. Cerdas sekali anak ini Oke, okay. ya. pertanyaan berikutnya. Ya. Oke. Okay. <laughs> Sebuah bis dapat menempuh perjalanan dari kota A ke kota B dengan waktu minimal 1 jam 20 menit. Mungkinkah bis tersebut melakukannya hanya dalam waktu 80 menit? Ya mungkin dong. Kenapa? Kenapa? Ya Karena 1 jam 20 menit Lepas sekali. Oke Poinnya berapa Pak yang sadar gini 30. Poinnya okay. Tiga puluh Kita tanyakan sama Bung Julham Apa saja hadiahnya? Bung Julham silakan. Ada hadiahnya? Enggak, dia, Tidak ada kasih ya Bung Julham. Alika Terima kasih Alika ada. Oke Alika Terima kasih Alika Terima kasih Alika Saya Alika Terima kasih Alika Alika Saya yakin isi otak yang bukan. Tapi, otak. <laughs> Oke, ngomong-ngomong soal tadi uh, apa namanya mm -mm. brain games tentang tentang apa namanya? Uh, otak ya. Fokus otak. Ya. Ini kita akan tanya nih ada fox pop ke anak-anak SMA. Kita tanyakan ah. sama anak-anak SMA, Betul. sama sahabat pagi. Kalau di Indonesia ada pendidikan standar internasional yang hmm. sama persis seperti di Amerika. Pilih, pilih mana nih? Pilih kuliah di Indonesia atau di luar negeri? Ayo coba hmm. pilihnya yang mana? pilih Indonesia aja mbak. Di Amerika. Di Indonesia. Di Indonesia aja lah. Di Amerika ya. Aku pilih di Indonesia aja. Karena saya ingin berbakti kepada negara saya sendiri yaitu Indonesia. Soalnya kalau di Amerika kan bisa sambil jalan-jalan, terus kita juga bisa kayak lebih tahu mempelajari kebudayaan di Amerika juga. Soalnya kalau di Indonesia kan sama aja kan ke luar negeri, jadi nggak usah-usah ke luar negeri mending di Indonesia aja sekalian. Nggak usah ngeluarin biaya kan aku cinta tanah air nih aku pengen juga Indonesia aja belum katam itunya mengelilinginya kan mau keluar negeri ngapain gitu aja. soalnya kalau misalnya di Amerika kan kita bisa sekalian ngambil ilmunya juga di sana kultur budayanya juga pasti bagus di sana kan jadi apa yang udah kita dapat di Amerika bisa kita terapkan juga di Indonesia gitu soalnya kalau sistemnya sama kenapa harus jauh-jauh soalnya Indonesia juga butuh generasi penerus yang lebih baik lagi dari sebelumnya Tuh, oh, ada yang pilih lebih baik kuliah di Indonesia, ada, ada juga yang pengen jalan. ke luar negeri. Makanya yang kalau luar negeri itu kayaknya kepengen kepengen kalian jalan-jalan kayak gitu. Lebih banyak gitu ya. Banyak jalan-jalan <laughs> kayaknya kalau di sana. Tapi okay. sekarang sudah ada perwakilan dari Sampurna University. Yep. Ibu Neni Sumawinata, yep. Managing Director Putra Sampurna Foundation. And of course, sudah hadir juga di sini Daniela how are you? Very good. Thank you. Thank you, you Daniela, ini one of the student exchange. One of the student exchange. Hmm. Ada 10 yang kebetulan hmm. dari Amerika dan mereka belajar di sini selama tiga bulan, tiga, tiga empat bulan. bulan. Ya. You've okay. been here about how long you've been here in Indonesia? It's been about 2 months. Three months, months also. Yeah. Oke, okay. berarti udah okay. tiga bulan lebih nih Daniel. Iya, Sampurna University kan baru saja mendatangkan 10 mahasiswa terpilih dari Lone Star College USA untuk berkuliah di Sampurna University. Bagaimana detail program ini? Hmm, Sebenarnya pro program ini simpel simple aja ya kita ini ada kerjasama sama dengan Lone Star Community College. Mm -hmm. Artinya, kita menganut sistem Amerika kan, mm -hmm. American system. Di Amerika itu kalau kita universitas 4 tahun, 2 tahun itu di biasanya di community college. Mm -hmm. Tahun ketiga keempatnya bisa memilih universitas mana saja, mm. apapun man, ya. di yang penting asal kita punya asal pinter ya. ya. Mm. isinya babat nah. tadi. Jadi kebetulan kalau di Sampurna University ini bisa kita bilang Okay. apalagi kalau ibu ya nggak kepengen anak perempuannya sekolah di luar negeri yeah. empat tahun empat tahunnya di Indonesia juga hmm. bisa tetap mendapatkan degree dari Amerika oh tetap sama hmm. tetap sama walaupun empat tahun di yeah. Amerika tapi kalau misalnya dua tahun deh di Indonesia bisa tahun ketiga keempatnya hmm. bisa pilih bisa pilih universitas yang mana universitas di Amerika dari segi biaya juga justru pasti ada Uh, kita hmm. udah bikin uh, perbedaan kurang lebih ada savings 50 ke 60% ya oh, dari biaya. Ya. And Daniela is Daniel, one of the, one of the program, <laughs> Jadi kita bilangnya academic exchange academic program. Jadi ya. tidak saja datang ke sini untuk belajar mm -hmm. kebudayaan Indonesia. Ya, biasanya Indonesia. begitu kan kalau ya, pertukaran ya, pelajar betul. tuh yang dipelajari culture-nya. Culture Jadi kerjasama kita sama Lone Star Community College ini menyebabkan adanya mahasiswa Indonesia juga bisa ke Amerika Serikat Amerika. melanjutkan tanpa hmm. harus lewat dari awal lagi. Jadi langsung aja tingkat 3 dan tingkat 4. Itu salah oh. satu syaratnya. Berarti kalau kita mau ikut apa ikut mendaftar um, mahasiswa calon mahasiswa yang ada di Indonesia itu syaratnya apa aja sih? Syaratnya sih yang penting harus lulus dari SMA langsung aja masuk ke oh, langsung ya oh. sekolahnya di Indonesia oh. kan ya. Oh. Hanya karena kerjasama itu tersebut dengan hmm. Losa Community College ini kita jadi bisa mengandet yang hmm. tadi pendidikan sistemnya dengan cara Amerika tadi, jadi hmm. bisa transferable, hmm. bisa kita hanya melanjutkan tingkat 3 dan 4 aja hmm. di Amerika pilihan, hmm. karena kan kalau di Amerika kan dua tahun pertama itu biasanya pelajarannya common atau hmm. gen, edu, general education. You know. nah, Daniel ini sorry, ke ya. Daniel ini sekolah, sekolah, sekolah di Indonesia uh, sampai uh, sampai kapan maksudnya sampai dia lulus uh. di sini? mau sampai lulus di sini bisa, bisa. ya. Tapi uh. how long you wanna stay in Indonesia to study? study how long would I like you to stay? I like stay? Oh, I would like to stay for a longer time. Really? At least a year. <laughs> If we could do at least a year, would at least really years. Years. Yes. And then you go back to America, and then yes. you come back again. And again. Then you can come back, yeah, for sure. Maksud saya gini, nilai yang yang didapat Daniel di sini. Yeah. sampai dia lulus yeah. atau mungkin nanti dia ketika wisudanya di sana yeah. itu nilai bisa ditransfer ke sana bisa Oh seperti Jadi, online Jadi, gitu ya Itu salah satu kelebihannya ya itu Kelebihan, kelebihan, kelebihan kerja sama dan produk ini Dibanding sama pertukaran pelajar Pada umumnya ya. kelebihannya seperti ya. itu ya. Kita lebih hemat juga ya. itu. Ya. Okay. Tapi kan kita dapat Exposure global ya Paling ya. tidak kan kembali lagi tadi kan Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan Nah ini ya. salah satu cara ya. ya Apalagi kalau kita harus bersaing ya, ya. 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 Nih coba saya mau tanya juga nih Kenapa Sampona University itu mengedepankan Pendidikan standar internasional ya khususnya Amerika kan ada negara-negara ya. lain nih, soalnya ya. juga hmm. gini kenapa pendidikan dulu deh mm -hmm. pendidikan tadi kan sudah disebutkannya ada satu mahasiswa yang udah kita bantu seperti sebenarnya dari SMA ya mm. Timi Wijaya ya, Timi, ya. Mm -hmm. kita awalnya memang membantu anak-anak seperti ini tapi kan di Indonesia juga lagi dibutuhkan pendidikan juga yang berkualitas internasional mm -hmm. bagi kelas menengah yang tumbuhnya pesat-pesat yeah. pilihan pendidikan kan nggak banyak mm -hmm. ya pilihannya Ya, ada di Indonesia ini sekolah-sekolah yang elit, yang mungkin biayanya agak tinggi. Ada sekolah-sekolah yang e, negeri. Hmm. Tapi yang untuk kelas menengah tuh, apa pilihannya? Apakah yeah, ada pilihan yeah, lain? Yeah. Nah, ini kami ini mencoba, broaden kita punya appeal yeah. untuk ke kelas menengah. Hmm. Tapi kami juga tahu bahwa diperlukan juga gimana sih supaya kita bisa bersaing. Hmm. Nah, kita harus cari mitra-mitra yang bisa membantu. Kebetulan negara yang tanggap duluan itu memang dari Amerika. Kalau Amerika. Hmm, oh, okay, okay. buat uh, For Daniela, <laughs> what is your benefit joining this program? i think there are many benefits, mm -hmm. and if we look at it, the cultural benefit would really be a big aspect, mm -hmm. because when we come here into indonesia, all of the 10 students that have been mm -hmm. a part of this program, we get to interact with the indonesian students mm -hmm. each and every day that we go to class. So and indonesian students in the class. yes, oh, ma'am. yeah, okay. yeah, we go to class with indonesian mm -hmm. students as well, and not only when we're in the classroom, but actually in our everyday in, activities, activities, living where we do live, mm -hmm. and then just going out to the malls. so we really do interact. With a lot of the Indonesians and their culture, and it's a constant exchange with them. And I would also like to say the academic benefit that mm -hmm. we have from joining this program because we do see the level of academics that Indonesia has, what we can learn from them, and also what they can learn from the U.S. Mm -hmm. So I think it's a great program that we can really benefit from both nations as so well. you feel it's very a lot of benefit to joining this program? Yes, definitely. <laughs> there are. Do you have a try Indonesian food? oh yeah I, I mean yes. that uh, uh, mm, uh, spaghetti basso oh, <laughs> no. I don't know if that doesn't sound <laughs> like Noodles 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 we bring yeah. it uh, yeah. Yeah. Soto so ayam is definitely my favorite <laughs> <laughs> Soto ayam. <laughs> so <to> ayam. <laughs> so ayam Not yeah. only our uh, culture exchange but uh, culinary exchange yeah. <laughs> <Yes>. <laughs> <laughs> Culinary exchange Okay <laughs> okay and then uh, I want to ask uh, Danielle what do you think about studying at Sampurna University? Well, we as a student of Sampurna University mm -hmm. I think you have a lot of benefits mm -hmm. um, especially for the students that have come from previous high schools that can automatically transfer to Sampurna University mm -hmm. there are scholarships that are available for them mm -hmm. and I think that's excellent because not everybody has the means to go mm -hmm. to a four year university especially one of the level of Sampurna University mm -hmm. and I say this coming from a background where I work also in the US and go to school so I know it can be difficult and when you have the aid of scholarships financial Mm -hmm. It really makes everything easier. Mm -hmm. As an exchange student, I think that the benefit that you have is that you get to interact with students yeah. constantly. Mm -hmm. There are teamwork activities. We also have several events, mm -hmm. so there's a constant interaction with all the students. daniela mm -hmm. you already go to Bali oh to yes. Jogja, also. Yes. Yeah, going to Jogja. <laughs> How do you think about the culture of Indonesia? I think it's so diverse and I love it because everybody is so accepting of other people. Um, I come from a country where we are also very diverse, but sometimes we are somewhat individualistic and we forget to take into consideration others' diversity as well. But in Indonesia, among the food, the languages, seeing the dances, everything that I have experienced so far mm. has been truly incredible. Does it look like so, an Indonesia? Yeah. <laughs> yeah. No. That's why yes. in <laughs> Indonesia. Like so, if Indonesian. you study here in <laughs> yes. Indonesia, so I want to study in your country. <laughs> yes. Okay, okay, Change, Change, okay. okay. <laughs> Where is your address in Houston, Texas? i in Texas. I'm in Texas. in Texas. I'm in Texas. I'm in Texas. I'm in Texas. Okay, okay, <laughs> Terima kasih banyak ibu. Terima kasih. Sama, sama Daniel, terima kasih. terima kasih thank you thank you so much. Oh, dan banyak. Banyak. Ini salah satu apa ya, uh, salah satu program yang bisa diikuti sama uh, siapapun. siapapun. Oke okay, sahabat pagi, abis uh, uh, ini, Kenapa? Huh? sahabat pagi dulu. Oke okay, oke okay, oke. Okay. Fresh okay. of morning. Tonton <laughs> <laughs> <Salah>, sahabat pagi. <laughs> yeah, Don't go, go anywhere, we'll be right <laughs> back after this. Still in morning morning. <laughs>